So, ayat apa? Ayat 33. لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا حزنا إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Balasan mereka itu ialah jannatu adn, syurga jannah atau syurga adn yang mereka akan masukinya. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di situ adalah dari sutera. Semua halal dipakai lelaki perempuan dan tak ada lagi hukum taklif syar'i. Ya, tempat bernikmat di sana. Cuma beza dia, emas sana tak sama emas sini lah. Ya, sana lebih hebat. Mutiara, segala perkakas syurga dia tidak sama dengan dunia. Nama dia sama lah. Tapi hakikat dia adalah sangat-sangat hebat. Dan sebagai bersyukur berkatalah mereka, segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang telah menghapuskan perasaan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang taat. Tuhan yang telah menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal dengan limpah kurnianya semata-mata. Kami tidak akan merasa penat lelah di situ, dan kami juga di situ tidak akan merasa letih lesu. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di atas memberitahu bahawa tempat hamba-hamba pilihannya di hari kiamat adalah Jannatul Adn, di mana mereka akan hidup kekal. Tu nikmat yang terbesar di antara. Sehebat mana nikmat kalau dia ada waktu akhir, tidak berapa ya, tidak berapa nikmat lah. Akhir makin lama makin dekat nak hilang teman. Ini tidak kekal. Itu yang pertama. Untuk selama-lamanya mereka akan diberi perhiasan seperti gelang-gelang daripada emas, ya, emas sana, bukan emas sini, dan mutiara, juga mutiara sana, serta berpakaian dari sutera. Semua itu dihalalkan bagi lelaki dan perempuan. Atas dunia ditegah bagi lelaki, dihalalkan bagi perempuan. Nabi pegang emas dan sutera, Nabi kata hazani haramani ala zukuri ummati. Ini dua benda ni haram bagi lelaki umat, iaitu emas dan sutera. Adapun di sana tak ada. Sana dibebaskan sebab sana tidak ada hukum taklif lagi lah. Hukum syarak tak ada. Tak ada haram, tak ada apa semua. Tempat mengambil nikmat sehebat-hebat.
Dan nikmat sana dia makin meningkat, makin meningkat dari masa ke semasa. Kemudian mereka bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka sebagai pahala, mana ganjaran atas amal mereka di dunia. Itu mereka mengucapkan segala puji bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan rasa duka cita dan kesedihan dari kami, menghilangkan rasa takut daripada segala musibah dan fitnah. Bahawa syurga ialah tempat keamanan, tempat nikmat. Tidak ada sebarang perkara yang tidak memuaskan hati, tak ada. Ya, tidak ada benda yang boleh nak komplain di sana. Kalau boleh komplain, tu bukan syurga namanya. Ha, bahkan nikmat tu makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Itulah syurga. Tempat yang tidak mana di dunia. Dunia dia panggil Darul Hazan. Negeri duka cita. Ya. Orang miskin duka cita. Orang kaya pun duka cita juga. Orang miskin susah, orang kaya pun susah juga. Lagi banyak hati, lagi pening kepala dia. Nak jaga, nak apa. Duduk dalam kebimbangan, takut pula bisnes tak, apa, tak, tak, tak untung. Semua dalam takut. Dan yang tak takut siapa? Para awliya. Ya. Siapa nak hidup aman dalam dunia, sila masuk lain para awliya. Para kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum yahzan. Ketahuilah para kekasih Allah, dia tidak ada hazan, tak ada takut. Sebab jiwa mereka tidak diikat dengan makhluk. Ya, kalau nak tahu punca manusia rasa sengsara, bila diikat diri dia dengan makhluk. Kalau diikat diri dia dengan Allah, maka selamat. Lepas daripada segala ya ketakutan, kebimbangan, kecitaan dan sebagainya. Itu sifir dia. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah, mana kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, selesai Islam. Bukan selesai dunia, aman dunia dengan banyak harta, dengan besar pangkat tadi. Lagi besar harta, besar pangkat, lagi pening kepala ini. Lagi benda banyak nak fikir, lagi banyak diurus. Di akhirat pula lagi banyak tanggungjawab nak dijawab, kan? Sebenar-benar nikmat ialah masuk di dalam jannatul muajjalah. Itulah makrifat yang sebenar dengan Tuhan, bahawa dia mengambil kelazatan dia dengan Tuhannya. Bila pintu kelazatan dibuka, bila kita tutup kalbi kita dengan pintu makhluk, dia akan terbuka. Jasad dengan makhluk tak apa, rohani dengan Tuhan. Itu perlu kepada latihan zikir yang banyak supaya dia tamakkun, dimantap. Ada segala gambaran besar di sini. Ya, itulah atala allazi azhaba 'annal hazan. Atala telah menghilangkan daripada kami hazan, duka cita tak ada dah. Itu bukan negeri duka cita. Sebab tu lal 'ash illa al 'ashul akhirah. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana. Habis. Kemudian kami di tempat ini adalah kerana kurniaan. Itu masuk di sini adalah semata-mata dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min fadlihi, bukan dengan amal kita, dengan hebat amalan tak ada, tak tertanding mana dengan kurnia Tuhan yang begitu banyak. Itu semata limpah kurniaan dia. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu yang Muhammad SAW, dengan fadlillah, limpah kurnia dia, kasih sayang dia, ya, pemberian dia, itu semua diberikan. Di tempat yang tidak kami akan rasa lelah. Sebab sana bukan tempat penat, tempat lelah, tempat lesu, penat saja. Dia rasa jemu pun tak ada di sana. Aman, seaman, aman. Nikmat, senikmat, nikmat. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih. Lan yudakhila ahadukum minkum amaluhu al-jannata. Lan yudakhila ahadan minkum amaluhu al-jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qalu wala ana. Illa an yataghammadanillahu ta'ala birahmatin minhu wa fadl. Satu riwayat, la yadkhulu jannah bi amalikum. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qalu wala ana. Illa an yataghammadanillahu birahmatih. Mana samalah, berlapas berbeza sikit. Lan yudkhilakum. Kalau hadirin, la yadkhulu jannah, mana tidak akan, tidak adalah amal seorang di antara kamu dapat memasukkan ke dalam syurga. Ya, lan yudkhila, tidak memasukkan ahadan akan kamu, minkum di kalangan kamu, seorang kamu, amaluhu, oleh amal dia tidak masuk al-jannah, dalam syurga. Itu maksud dia. Ya, jadi amal kita bukan boleh menempa syurga Tuhan. Ya, qalu, lalu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, dia kata, qalu wala anta ya Rasulullah.
walaupun Rasulullah juga ke? Tidak juga engkau ya Rasulullah. Ha, bila ditanya Rasulullah macam tu juga ke maknanya? Tidak masuk syurga dengan amal, baginda menjawab wala ana. Ya, wala ana, walaupun aku. Illa ayyata ramadani la birahmati, melainkan menyelubungi aku di rahmat Allah dan kurniaan dia. Ha, jadi masuk syurga dengan rahmat dan kurnia, bukan masuk syurga dengan amal. Jadi kalau gitu nak beramal, beramallah. Tak beramal pun tak apa. Macam tu. Parah jawab ni. Masuk dengan kurnia, rahmat. Maka kurnia dan rahmat penarik dia ialah amal yang saleh. Bila seorang itu mengerjakan perintah Tuhan, meninggalkan larangan, taat, setia, bertakwa, maka dia dapat rahmat. Ha. Dengan rahmat itu dia masuk. Ya. Kalau dia tak mengerjakan amal saleh, Tuhan suruh dia tak buat, Tuhan larang dia pergi langgar, itu bukan dapat rahmat, itu dapat laknat daripada Tuhan. Ya, itu maknanya. Jangan silap baca pula. Ha. Ada seorang lebay ini, di kitab Sir Hadini salah. Ada lebay seorang. Dia kata apa? Inilah hadis menandakan Rasulullah sendiri tidak jamin syurga. Ni kurang hajau cakap. Kena mengucap balik. Jadi kapi cakap macam tu. Tahu? Lebay apa nama? Lebay Daniel. Lebay Daniel apa nama? Orang panggil Dr. Daniel. Yang panggil dia ceramah. Mengarut itu. Dia kata hadis inilah. Kau bukan pakai hadis. Kau kerja injit orang. Pergi robot orang. Operasi orang. Kau medik bukan bagian ni kau. Tak sibuk. Penuh macam orang. Ini akhir zaman kata Rasulullah. Biasa banyak orang nak bercakap Islam. Dapat sepatah dua hadis, orang nak jadi macam penceramah besar, belagak bercakap, dia kurang hajar, biadab dengan Rasulullah. Dia kata sedangkan pintu syurga takkan dibuka awal masuk ialah bagin. Kita nak kata cerdik, bodoh orang yang kan. Kalau sahabat dijamin syurga, sahabat dengan Nabi siapa tinggi matabat? Itu tak boleh fikir. Apa doktor yang dapat? Dapat doktor haiwan ni. Biadab kan, itu kurang hajar, biadab. Kata berhenti jangan nak mengajar orang kan. Belak mengajar lah, dulu biar dia pandai. Dia nak mengajar orang, betul silap tafsir lah. Cakap macam pakar, kau bukan pakar hadis. Ya, tembirang lebih banyak. Banyak lebih akhir zaman lebih tembirang. Kata Tuan Guru Aziz pun lebih palsu. Yang menjadi mengajar kadang banyak guru palsu. Ya, sebab apa? Ini jadi mentafsirkan hadis mengikut akal. Ya, maka sesat jawabnya. Sedangkan hadis ni bukan maksud begitu. Hadis dua lapis kan. Satu sahih lafaz, satu sahih makna. Kita nak makna tu pun sahih, bukan lafaz dia. Sehingga puak lafaz dia, sahih tak sahih, tak sahih. Makna, makna dikubahan kau kembali di sini. Ini jadi salah. Hadis ni menunjukkan bahawasanya, besarnya rahmat, nikmat syurga, tak ternilai dengan amalan kita. Amalan kita menarik rahmat, masuk tu dengan rahmat Allah. Ya, itu maksud di hadis tu. Bukan maknanya di sini kata Rasulullah pun tak jamin, gila ni. Dia bercakap tu kau hajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dahsyat tu, bukan kecil-kecil. Ya. Abang kau masuk syurga dulu bin Nabi. Kalau sahabat dijamin syurga Nabi, siapa dia entah. Laula kama kanatil aflak, tidak kena kau ya Muhammad, kau tak jadi kalangan bumi ni. Syurga berjadi pada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu pun tak faham juga. Bahaya betul. Dia kena tengok ceramahan, dia bercakap tu ego. Style bercakap tu macam orang pandai nak, tak ada sifat tawaduk dan sebagainya. Lepas tu nak kurang hajar sama Rasulullah SAW. Jadi bila sahabat tanya, baginda juga begitu ke? Rasulullah kata apa? Ya, walau aku. Tidak juga aku kecuali jika Allah meliputi dengan rahmat dan kurnia ni. Maka siapa orang yang lebih rahmat daripada Rasulullah SAW? Siapa orang yang lebih dikasih sehingga tak jadikan alam ni ketidakkan engkau ya Muhammad? Itu menunjukkan kelebihan Rasulullah SAW. Afdalul makhlukat, sayyidul mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul. Tiba-tiba syurga tak jamin, gila ni. Ya, ini masalah cakap dengan akal. Habis itu قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ جَهَنَّارُ جَهَنَّمُ. Ini keputusan jelas.
Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka itu neraka Jahannam. Itu balasan tu ni. Mereka tidak dijatuhkan hukuman bunuh supaya mereka mati dan terlepas dari syaitan. Sebabnya tidak akan mati. Dalam hadis, apabila semua dah mengambil tempat, ahli syurga kekal syurga, neraka kekal nerakanya, maka maut disembelih. Ala surat al-kabshin di atas lupa kibas. Itu setengah riwayat, lupa lembu. Ada beberapa riwayat. Maknanya apa? Maut itu disembelih, maknanya terlepas ni tak ada kematian lagi. Kekal lah selah sama-sama. Sama ada dalam emat atau dalam azab. Itu dia. Dan tidak pula diizinkan, diringankan azab mereka masuk neraka Jahannam. Azab dahsyat, kemudian tidak ada keringanan. Keampunan tak dapat, ringan tak dapat. Sesuai dengan dia menyengutukan Allah SWT dengan makhluk. Dan demikianlah kami membalas tiap-tiap orang yang melampau kufurnya. Itu panggil kullah kafur. Kafur atau wazan fa'ul. Kau tengok haji bahasa Arab, dia panggil siratul muballagah. Apa sirat muballagah? Makna yang menunjuk terlampau dalam. Bukan sekadar kufur, kafur. Kufur teruk-teruk kekufuran itu. Itu maknanya. Dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka sambil merayu. Mereka dalam neraka tadi dalam keadaan yang sangat azab. Kemudian mereka menjerit. Yastarihun. Mereka melaung-laung, menjerit-jerit. Kena azab yang sangat dahsyat. Apa yang dirayukan? Rabbana akhrijna. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada azab ini. Na'mal salihan. Nasai kami kerjakan amal salih. Besok dah balik dunia, kami dah beramal salih. Betul? Bohong. Dan ayat lain Tuhan kata, lau rudu la'adu ila manuhu anhu. Ni muka ni kalau aku balik ke dunia, dia ulang. Balik perangai lama. Ni macam manjang tersepit. Dia dah lepas, dia menginjang. Ya itulah amal saleh lagi daripada apa yang kami perintahkan kerjakan. Lalu Allah Taala menempelak mereka tadi. Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu? Awalam nu'ammirkum. Tidakkah kami dah panjangkan umur kamu? Beratus tahun dulu kalau umat dulu kan, dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir. Dan beringat, masa untuk berfikir, mayatazakkarun, cukuplah tu mana. Tapi oleh kerana kamu lalai, degil, rasul demi rasul diutus, kamu degil juga. Dan kamu pula telah didatangi oleh rasul, ja'akum nazir. Buat nama Nabi sengaja apa? Nazir, mana memberikan amaran. Mubashir, bashir wan nazir. Bashir memberi khabar gembira dengan nikmat-nikmat besar di akhirat bagi orang yang taat, dan nazir memberi amaran keras bagi orang yang menderhaka perintah semua. So, cukup dah rasul-rasul kami datang, tapi kamu tak beriman. Kamu cela mereka, kamu kenakan tindakan, kamu buru macam-macam. Kerana orang-orang yang zalim tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Ini hebat sangat. Orang zalim tidak ada. Wa ma lizalimina min nasir. Tidak ada bagi orang yang zalim itu nasir, pembantu tak ada. Ini satu tamparan hebat kepada orang-orang yang kafir. Dikemukakan, dijelaskan terang tempat mereka neraka Jahannam dan kelakuan mereka penyesalan yang tidak lagi dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Tuhan tempelak mereka dengan umur yang panjang. Aku beri dulu tak cukup ke? Dan kesimpulan dia, tidak ada bantuan lagi lah bagi orang yang zalim. Cukup gendam dan mereka benam dalam neraka sehebat-hebat azabnya. Tafsir daripada ayat ini, Allah Ta'ala menceritakan keadaan orang-orang kafir akan ditempatkan dalam neraka Jahannam. Neraka paling hebat azab, di mana mereka tidak dimatikan. Atas dunia kalau terbakar pun dia mati dah habis kan. Sana tak ada mati. Innahu mayyati rabba mujriman fali annahu jahannam la yamutu fiha wala yahya. Sungguhnya barang siapa yang balik menghadap Allah Taala berkubang dengan dosa dia, dia tak basuh, tak bersihkan dengan taubat istighfar masa yang Tuhan beri, maka fali annahu jahannam, disediakan neraka jahannam bagi mereka. La yamutu fiha, tak mati. Wala yahya, tak hidup.
Jadi dua benda yang sekali pandang pelik. Tak hidup, tak mati. Biasa orang hidup, dia tak mati. Mati tak hidup. Ni dulu tidak. Makna dia apa? La yamut, mereka tak mati. Maknanya selama-lama dah tak mati, tak hidup pula. Wala Yahya tak hidup. Apa makna tak hidup sini? Mana tidak mendapat kehidupan, kenikmatan tu maksudnya. Ya, tak dapat nikmat. Memang azab semakin dahsyat, semakin dahsyat. Ya, tiap-tiap kali mereka rasa haus nak minum, tuan bagi. Minum hamim, habis hancur perut. Ya, lapar lagi nak makan, tuan bagi makan. Zakum lah, habis terbarai usi perut. Ya, dan itulah seterusnya. Allah, Allah. Tak terbayang ni azab neraka, tak terbayang kita punya dahsyat. Satu lubang kecil besar jarum dia kalau dibuka di masyrik timur, hancur lebur di barat. Macam mana nak bayangkan? Tiba-tiba tubuh yang kerdil ni nak tanggung. Oh, dah. Masya Allah. Itu belum azab-azab lain lagi yang berbagai-bagai yang diperbagaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disuruh kita banyak mengingati kematian dan benda yang berlaku seperingkat-seperingkat di sana sampai kepada neraka dan syurga. Tengok. Supaya maknanya apa? Kalbi insan tu insaf dan sentiasa berhati-hati dalam meneruskan meniti perjalanan hidup di mana. Sebab hidup kita sebenarnya meniti sirat. Ya. Kalau nak tahu atas sirat tu kita jalan macam mana rupa dia, ini bayangan dia di atas dunia. Mana kalau laju kita mengerjakan ibadat, lajulah dia berjalan di sana. Ya, tentang maksiat pula, dia bertembung maksiat, maknanya apa? Jatuh tak jatuh. Kalau dia tak jatuh, bermakna sana besok dia tak jatuh di atas sirat. Dia kekal. Ya, dan ada yang jatuh tapi cepat dia taubat. Itu menandakan dia jatuh, bangun balik. Dia tak lesap ke bawah. Dan orang yang merelakan diri dia dikait oleh maksiat, orang tu besok akan dicangkuk oleh kalalib. Dan dalam hadis sahih disebut, selain daripada neraka dia besok ada malaikat pegang pengait. Dia kait kaki atas. Sup, sup, sup. Ya, lebih dahsyat daripada orang kait apa? Buah apa? Kelapa sawit. Sahab-sahab melayang-melayang ni ke bawah. Kan? Bukan bukan ibu-ibu batu kan? Bayangkan 70 tahun batu pun sampai ke bawah. Dalam melayang-layang, dalam api pula tu. Tu. Ada semua benda-benda yang perlu kita apa? Muhasabah dan muraqabah kan? Di mana mereka tidak dimatikan tu dan tidak pula diringankan azab, bahkan azab semakin dahsyat yang mereka alami. Demikianlah Allah Ta'ala membalas orang-orang yang mendustakan kebenaran. Kebenaran yang dibawa oleh Rasul daripada Ta'ala, mereka tolak. Mereka dustakan. Dan gulungan ni selalu kita baca dalam surah apa? Dalam surah Sajdah subuh Jumaat. Kullama aradu an yakhruju minha. Tiap-tiap kali penghuni neraka, u'idu fiha. Dikembalikan. Kalau bila lahum, ditempelak bagi mereka itu apa? Zuku azaban narillazi kuntum bihi tukazibun. Sila rasakan azab yang mana ni benda-benda ni engkau dustakan ketika kamu hidup. Mana ada neraka syurga dah mati habis kira. Rasul beritahu, dia kata, apa dah mati habis kira, apa lagi syurga-syurga neraka. Kau dustakan. Tu gambaran. Meskipun melambung-lambung besok, mereka diterkajang balik ke dalam syurga, lalu di dalam neraka, lalu ditempelak. Zuku azaban nar. Sila rasakan azab neraka, yang mana inilah benda yang kau dustakan dulu. Maka tekanan demi tekanan dari segi mental, fizikal dia sentiasa meningkat, azab yang maha dahsyat. Allah, Allah. Kemudian mereka menangis di dalam neraka, berseru kepada Ta'ala, ya Tuhan kami, dia kata. Dia minta abang-abang, Rabbana akhrijna na'man salihan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah, tolong keluarkan kami dari neraka dan kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan menebus dosa. Kami nak tobat, kami nak jadi orang baik. Dan akan memperbaiki kesalahan kami, nak beramal salih. Itu semua bohong ni sebenarnya. Kami akan beramal dengan amalan yang soleh yang dahulu kami lakukan. Dari dulu kami buruk, kami nak tukarlah amalan buruk pada baik. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkarun. Itu makna ayat dia. Allah, apakah tidak cukup umur yang kami beri dulu? Berpuluh-puluh tahun, ada ulama dulu lagi pula ratus tahun dah ni. Panjang-panjang umur pada mereka selama hidup di dunia untuk berfikir. Kita kalau kita akhir zaman ini datang ustaz-ustaz, tuan-tuan ustaz, dan mereka yang datang nabi lagi kencang. Bukan wali, dan yang mereka berdepan tu lagi hebat daripada wali lagi. Nabi rasul yang membawa berita kat dia, patutnya mereka sambut dengan gembira, gembira seronok, tapi mereka dustakan.
Kalau dosakan ulama, dosakan wali dah berat ni, dosakan Nabi lagi rah, Rasul lagi berat tuan-tuan. Sebab tu memang patut mereka tu digendam dan mereka tak dilayan lagi. Rayuan mereka tidak dilayan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka meraung ya, dalam neraka besok. Habis tu. Apakah tidak cukup umur yang kami berikan kepadamu selama hidup di dunia untuk berfikir merenung apa yang dibawa oleh Rasulku dan memperhatikan ayat-ayatku dan tanda-tanda kekuasaanku? Tak cukup. Semua dah siap, Rasul lagi ya, kemudian kitab lagi, panduan semua siap lengkap. Tapi apa yang kamu lakukan sangat-sangat teruk, man. Kamu kafir kan. Sebenarnya masa itu bagi orang-orang yang ingin berfikir, suka memerhatikan, akan tetapi kamu sia-siakan kesempatan itu. Maka rasakanlah azabku, dan tidak seorang yang akan dapat menolongmu. Dah kena tekan azab, kemudian Tuhan kata pula, wa ma lizalimin min nasir, tak ada lagi lah bantuan bagi kamu. Habis tutup. Itu tekanan tu dia nak cerita dan azab yang dahsyat. Innallaha 'alimu bidzatis sudur huwallazi ja'alakum khala'iba fil ard faman kafara fa 'alaihi kufruh wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui segala rahsia di langit dan juga di bumi. Tak ada benda yang terlindung, tidak ada benda yang tertutup dengan Tuhan. Dari langit bumi semua terdedah, bahkan dia telah terdedah lebih awal berilmu. Sebelum ada makhluk, dah ada dalam ilmu Tuhan siap. Macam kita yang fakir yang hina ni pun nak buat satu benda rumah, dah ada dalam kepala kita kan? Nak buat pesen mana, berapa bentuk, berapa luas ya, dan sebagainya, dah ada. Kita yang fakir yang hina pun dah ada, sebelum ada bangunan dah ada dalam kepala kita. Ia dalam ilmu kita. Apatah lagi Allah SWT. Semua dah siap. Dia maha mengetahui. Tak ada yang tersembunyi. Bahkan dia pencipta yang mengolah segala kejadian. Sesungguhnya Ta'ala mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Betul tak dia ikhlas atau tidak? Siddiq atau kazib? Ya? Benar atau dusta? Semua dah tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita boleh nak tipu mana. Tapi keadilan Tuhan, Tuhan kira juga amalan. Tuhan hisap lagi. Ya, padahal kalau Tuhan tangkap ini masuk syurga, tangkap orang ini masuk neraka, siapa tak boleh nak? Nak tikai yang tak ni. Dialah yang menjadikan kamu orang-orang yang berkuasa di muka bumi silih berganti. Ya, mana Tuhan berikan mana sedikit masa di dunia itu untuk mereka diuji dengan jawatan-jawatan. Ada yang memimpin peringkat kecil, peringkat besar dan sebagainya lah. Untuk semua itu ujian. Oleh itu siapa yang kufur engkar, maka balasannya kufurnya itu akan menimpa diri mereka sendiri. Dan orang-orang yang kafir, kufurnya tidak menambahkan mereka di sisi Tuhan mereka, melainkan kemurkaan, kehinaan. Dan juga orang-orang yang kafir itu kufurnya tidak menambah mereka melainkan kerugian juga. Ya, yang menambah mereka apa? Illa khasarah. Mana kerugian yang sangat besar di sana besok. Tafsirnya Allah SWT dalam ayat ini memberitahu bahawa dia maha mengetahui. Satu. Mana kesedaran tentang ilmu Tuhan yang sangat maknanya hebat, yang tidak didahului oleh kejahilan dan tidak tersembunyi apa sesuatu pun daripadanya. Adapun ilmu makhluk dah sedikit, kemudian didahului oleh jahil, kemudian lepas itu hilang balik, dah tua nyanyuk. Allah Ta'ala tadi itu cukup bagi kita untuk mengetuk pintu hati supaya menjadi insan yang benar-benar insaf, satu, dan benar-benar membesarkan Allah Ta'ala. Ya, wa kafa billahi alimah, dan membersihkan amal dalam konteks apabila kita beramal, cukup Tuhan sudah mengetahui. Untuk memelihara keikhlasan, tak payah kita nak ditunjuk orang, tak payah kita bubuh dalam hati kita minat amal kita diketahui, tak payah. Sebab Tuhan dah lebih mengetahui, pengetahuan Tuhan lebih bermakna, lebih besar daripada pengetahuan makhluk. Makhluk tahu tak betul-betul, kita pula tombang ni, mahiriyah, wujud dan sebagainya. Tafsirnya Allah Ta'ala berfirman memberitahu bahawa dia maha mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi. Dan mengetahui apa yang dirahsiakan. Ini ta'aluk ilmu. Kita mengaji dari ilmu usuluddin yang panggil ta'aluk apa ni? Inkishaf. Mana ta'aluk nyata dan terang. Tak ada satu tersembunyi di Tuhan. Sehingga dalam kalbi insan pun dia tahu.
Maka siapa yang kafir, mana mengingkari kekuasaan Allah. Kafir itu mana ingkar. Orang Melayu kata-kata ingkar di senyap. Kata-kata kafir melenting. Kau kafirkan orang. Kata-kata ingkar di senyap. Sama lah itu. Ingkar kupul bahasa Melayu, ingkar. Mengingkari kebenaran kitab-kitab. Kitab yang didatang, didongengkan macam-macam. Dia kata lah, ya, orang dulu. Asatirul awwalin. Ini dongengan orang tu dulu dibawa ni. Oh, kurang ajar betul dia. Dan kenabian rasul-rasul mereka dustakan, macam-macam hilah mereka buat, pesenda dan sebagainya. Dan mengingkari kebenaran hari kebangkitan, mereka ingkar. Tiba dia bertembung macam cerita tadi, baru dia terbanjat, baru nak minta balik dunia. Itu tak payah lah, tak dilayan Allah, Allah. Dan hari pembalasan, ya, maka azab akan menimpa pada dirinya sendiri. Ini mencari penyakit diri sendiri. Dia engkar, dia tak beriman. Setelah diajak, dipujuk, dirayu, diberikan bukti, mukjizat, degil juga. Itu memang nak naas. Maka yang menanti mereka ialah azab yang maha dahsyat. Qala Allah Ta'ala, Qul ara'aytum syuraka'akumul ladhina tad'una min dunillahi aruni maza khalaqu minal ardi am lahum syirk am lahum syirkum fis samawati am atainahum kitaban fahum ala bayinatin min bal in ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura innallaha yumsiku samawati wal ardi an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Kul, katakan olehmu ya Muhammad SAW, sampaikan mana, sudahkah kamu mengetahui, kamu tak tahu lagi kah maknanya, kekuasaan dan kelayakan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu-sekutu, yang kamu seru tu, ya, dan sembah selain Allah. Ya, tak tahu lagi kan, tak ada boleh apa benda itu pun. Tunjukkanlah kepadaku apa yang mereka telah ciptakan. Tunjuk batu, kayu, bahkan dia dicipta. Ya. Dia tak boleh mencipta, dia dicipta. Mana orang kalau dia dicipta, dia tidak ada makna sifat pencipta. Ya. Kalau dia sendiri dicipta makhluk, mana dia tak boleh mencipta. Sebab itu makhluk bukan Tuhan, dia dijadikan. Sebab bila kata dia jadi je, bermakna dia sudah bersifat dengan sifat kelemahan, berhajat. Maka maha suci Tuhan dari bersifat berhajat. Bahkan Tuhan tempat dihajati. Ciptaan daripada bahagian bumi ini, ni ambil tanah, ni ambil batu, dipakunya, dipahatnya, diukirnya, kayu macam-macam. Atau adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian dengan Tuhan? Ada syuraka ke? Tak ada. Maha suci Tuhan daripada syarik. Ada syarik, ada penyengutu dia. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak satu banda tersanding dengan Allah Ta'ala. Dalam mencipta, mengurus langit, tak ada Tuhan ahad ditunggal. Atau pernahkah yang mana kami memberi mereka sebuah kitab mengakui mereka menjadi kongsi kami? Ada ke? Ini semua Tuhan apa? Kalau bahasa kita apa? Tekanan bagi mereka, perli ini ada. Makna di akhirat kan? Neraka dah depan mereka, Allah. Maka dengan itu menjadikan perkongsian mereka berdasarkan keterangan yang terdapat dalam kitab itu. Tidak ada suatu alasan pun. Jam dua sana. Bahkan orang-orang yang zalim terpedaya dengan kata-kata yang disebut oleh setengahnya kepada yang lain, kata-kata yang hanya menjanjikan perkara yang tidak benar, kepalsuan. Semuanya Allah Ta'ala menahan dan melihara langit. Langit bumi semua dalam genggaman Allah Ta'ala, kekuasaan dia. Dan bumi supaya tidak berganjak dari peraturan dan keadaan yang ditetapkan baginya. Dan jika keduanya ditakdirkan berganjak, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menahannya daripada berlaku demikian selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan lakukan gempa bumi, siapa boleh tahan? Dia kebas dengan tsunami, siapa boleh tahan? Habis melayang. Sesungguhnya dia maha penyabar lagi maha pengampun. Tafsirnya, Allah SWT berfirman dalam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, memerintahkan agar dia bertanya kepada orang-orang musyrikin, apa yang dapat dibuat oleh Tuhan-Tuhan yang mereka mengaku Tuhan. Kita tak mengaku Tuhan pun tu, Tuhan tunggal dia. Bapak Suruddin, kita jangan terperangkap ni. Kalau kita babi ni apa? Babi ni makanan orang kafir. Okey,
Eh? Tapi kalau kita ni Tok Kong ni, Tok Kong ni apa? Kalau kita kata Tok Kong tu Tuhan orang kafir, kita pun jadi syirik. Ya. Tuhan kita dan Tuhan orang kafir adalah ah wa ilahukum ilahun wahid. Kalau nak cakap Tok Kong ni apa ni? Ini ialah yang didakwa, yang diaku Tuhan atau yang dianggap Tuhan oleh orang kafir. Aduh, betul juga. Dia yang menganggap bukan Tuhan. Kalau kita kata itu Tuhan, bermakna kita isbatkan benda itu Tuhan. Rosak akidah kita. Ya, bab makanan tak apa, atau makanan atau makan memang makan orang kafir makan tu. Ya, dia makan benda yang haram. Ya, ada pun ketuhanan tak boleh. Kalau kita mengaku kita kata tu Tuhan orang kafir, bermakna kita pula sama dengan dia. Kita Tuhan Allah, yang tu pun kita mengaku Tuhan orang kafir. Padahal Tuhan orang kafir mengilah semua bertuhankan dengan Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu bukan Tuhan. Kalau balik Tuhan jadi hantu. Itu bukan Tuhan, itu hantu. Apakah mereka? Yakni Tuhan yang mereka sembah tu. Maknanya benda-benda yang diaku Tuhan yang mereka sembah tu, mempunyai saham pada perkongsian dengan Tuhan. Dah ada. Telah mengambil bagian daripada penciptaan langit sehingga mereka pun dipersekutukan dengan Ta'ala. Yang kamu syirikkan dia dengan Tuhan tu, dia ada share dengan Tuhan ke? Padahal kamu sendiri yang menjadikan dia. Mana pada zahir ni kamu yang reka bentuk. Ya. Dia dengan pembentuk, orang kapi yang buat patung. Dia dengan patung dia nak kita harap lebih mulia. Dia berakal, dia ada nyawa. Yang tu pekaku sudah pun. Ya, maka segi persembahan situ dah batal. Persembahan menyembah misi daripada adna ilal a'la. Daripada bawah ke atas. Ya, daripada yang rendah siapa makhluk kepada yang tertinggi ialah Tuhan. Daripada yang termulia, daripada yang hina kita makhluk kepada yang mulia, itu baru sembahan. Ini terbalik. Ya, martabat manusia lebih mulia daripada haiwan. Tiba-tiba disembahnya lembu disembah. Yang lagi pula tu patung tu tak menyawa. Ya. Ha, itulah makna kalau dah sesat macam tu lah. Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil pada hadirah. Ya, man yahdi, siapa Tuhan beri petunjuk, tak ada orang bersesatkan dia. Seksalah macam mana. Tengok Bilal bin Rabak, dia tekan batu macam-macam. Lah, dia tak beranjak. Ahadun ahad, ahadun ahad. Ya. Tapi kalau Tuhan tak beri petunjuk, dia duduk sebelah rumah Nabi pun tak beriman. Jadi bapak sara Nabi pun tak beriman. Ya, bulahat dan bulahat semua kan orang calang lah. Orang. Dekat dengan sekampung, dia tak beriman. Sebab Tuhan tak beri. Lepas tu lah, iman adalah kurniaan besar, nikmat paling besar. Al-iman wal-islam wa huma min a'zam min ni'am. Iman dan Islam ni nikmat paling besar dalam kehidupan kita. Ya. Wa kafa bihima minan ni'mah. Dan cukup bagi kita tu nikmat. Takdir kalau kita apa-apa ke dana susah pun, iman dengan Islam tu ada sampai akhir hayat kita, Masya Allah. Berjayalah insan. Tinggilah martabat ni. Ya, tapi kalau benda dua tu tak ada, tak ada apa harta, tak ada, ada erti hidup dia. Kemana pergi Karun? Kemana pergi Namrud? Kemana pergi Fir'aun yang mendakwa Tuhan? Sehingga rakyat sujud kat dia, semua dah dibaling dalam neraka. Ya, semua dah menerima azab yang sangat hebat di sana. Kemudian apakah mereka telah menerima sebuah kitab dari sisi Allah Ta'ala? Tuhan tanya ni. Mau dapat kitab daripada Tuhan ke? Yang mengandungi keterangan-keterangan jelas. Mereka jadikan pedoman bagi kepercayaan yang syirik mereka. Jawab dia tidak. Mereka hanya memperturutkan hawa nafsu. Ini jadi rosak. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Firman Ta'ala. Maksudnya apa? Kamu tidak lihatkah wahai Muhammad SAW mereka yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan? Ini jadi. Jadi ikut nafsu sampai mensyirikkan Allah Ta'ala. Bahkan menyesatkan dan demikian merupakan penipuan belaka. Ya. Maksudnya telah ditipu oleh nafsu dan syaitan. Kemudian Allah SWT berfirman menunjukkan kekuasaan yang besar dapat menahan langit dan bumi. Allah. Kita tengok langit tu kebirairi na'amadin taraunaha. Langit yang kita dengar kata tak ada tiang cacat kan. Satu batang tiang pun tak ada. Ya, tergantung. Ha. Kita buat piling ia habis. Oh, macam-macam tanam bawah cocok. Dia gegar sikit dengan bumi habis. Bukan terbalik dengan atak-atak tenggelam tu. Ya, tuan gegar sikit itu. Belum lagi apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu azqalaha wa qalal insan malah. Iza zulzil, bila tuan gegar tu hari kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha fa akhraj wa akhratil ardu azqalaha, maka keluarlah azqal, muatan bumi. Mana apa? Yang bawah jadi kata-kata, dia bergulung habis. Habislah tu. Tu selamat habis. Tamat riwayat hidup dunia tu. Lagi kencang tu.
Tu proses kiamat mula dekat dan tanda besar dan mula nak terbit tadi. Allah Allah. Allah SWT berfirman ini menunjukkan kekuasaan yang besar, kekuasaan yang amat besar dapat menahan langit ya tak runtuh, bumi tidak tergeser. Kalau bumi itu tergerak tengok macam kita buat rumah kan sengit kan, wah berat kita ni kejap-kejap terbalik. Eh digegar sikit gempa bumi pun kita dah lintang bukang ni. Tergeser sikit pun daripada tempatnya, matahari tak berlaga pun dengan dengan apa? Bulan dengan planet yang lain, itu menandakan apa tuan? Menandakan apa tu? Ha? Keesaan Allah Ta'ala. Ya, kecantikan pentadbiran bumi teratur cantik itu menandakan Tuhan itu tunggal. Ya. Ha, tu dalam ayat tuan sebut apa? Ha? Laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada dua Tuhan dia, satu Tuhan lain dia Tuhan dia, jawab dia la fasadata, punah jahanam dunia ni. Ya, matahari akan terbalik sana. Dua, seorang kata air terbit, seorang kata tanah macam. Ya, lama ni habis terlukup habis dunia tak terbalik lintang pukang habis. Jadi kestabilan dunia yang kita nampak tenang, cantik, pertukaran masih itu menandakan ya ketunggalan Allah Ta'ala. Maka sila pandang ketunggalan Tuhan dalam kecantikan pentadbiran. Berdasarkan ayat tadi, laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada dua Tuhan punah jahanam dunia ni. Jadi kita tengok apa yang berlaku, cantik, kemas ya. Begitu hebat penciptaan Allah Ta'ala yang kita dapat mengambil manfaat nikmat yang begitu banyak, menandakan Tuhan itu Ahad, ditunggal. Semuanya Allah Ta'ala berfirman, mantri. Tempatnya terjadi lenyap dan tergeser tempatnya. Siapakah selain Allah yang akan dapat menahan keduanya? Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Walau macam mana pun Tuhan buka lagi. Adalah di Haliman Ghafurah. Sejauh mana maka manusia sesat, salah, Tuhan sedia buka lagi pintu keampunan. Itu cara Ta'ala. Dia makna dia beri amaran keras kat kita, di ujung pula dibuka balik. Ya, kalau diminta ampun taubat, Tuhan masih terima. Itu kasih sayang Tuhan yang amat luas. Kemudian Allah Ta'ala wa aqsamu billahi jahda aimanihim ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.